pakai bawang cabai level 50 ini gila banget guys. Setengah botol guys. Are you ready guys? Kita shake shake. Oh my god. Gila banget ini pedesnya pas ini. Bubuk ghost pepper. Semuanya langsung guys. Semua guys. Ini merah. Bubuk balado ekstra pedas. Dah. Gak kekocok. Ini gila banget guys. Ini bener-bener coating bumbunya ke seluruh nugget loh. Tidak siap saya. Ada bawang cabai level 50. Gila kan? Aku gak bohong ya. Ini beneran aku makan ya. Gak bohong. Ayo. Oh my god. Orang gila macam apa yang menciptakan level 50 ini? Ini bawang cabai gila banget anjir. Aduh. Air. Fucking work. Guys. Susah banget disuruh ngomong. Kalo ga ada ngomong lu. Gua dikacangin. Aku takut. Air lagi Sul, ambil lagi Sul. Tadi ke berapa gue tuh? Hai guys, balik lagi bersama aku Bella Kukutaya Sia di Get A Better Kitchen. Hari ini nggak akan sama Gary karena dia lagi di luar ya guys. Nah hari ini aku pengen bikin dan nunjukin ke kalian cara bikin snack yang super pedes, nyaman, gampang, dan kalian semua pasti bisa buat. Bahannya juga simple banget, cuman pakai ini nih guys. Kanzler Crispy Chicken Nugget Stick. Ini produk terbaru dari Kanzler. Kita bakal bikin snack yang paling pedes di dunia. Tapi sebelum itu kita harus goreng si Kanzlernya dulu ya guys. Kita buka dulu. Are you ready guys? Kita buka dulu ya guys. Ini beneran deh, aku janji sama kalian bakal gampang banget, super super gampang. Jadi kalian tinggal ikutin aja ya. Step by step. Wangi sekali. Kita langsung panasin minyaknya dulu. Ini buat ibu-ibu jangan marah ya kalau misalkan aku pakai minyak sebanyak ini karena kita mau gorengnya langsung banyak. Kalau dikit nanti lama jadinya. Biar bisa langsung masukin semua. Janji nggak bakal mau bazir. Nah, Kanzler Crispy Chicken Stick ini emang bentuknya panjang-panjang. Terus kayak finger foods banget, cocok buat ngemil. Ini kayaknya minyaknya udah panas. Wah, udah nih, udah panas. Masukin ya, satu dulu. Udah panas banget nih guys. Yuk. Wow. Kan guys, kalau minyaknya banyak, kita bisa langsung goreng satu bungkus guys. Jadi menghemat waktu. Ini juga nggak usah lama-lama guys, dia 5 menit aja udah crispy banget. Oke guys, ini udah jadi. Kita angkat, tuh kan. 5 menit aja guys, langsung sudah jadi. Mantap. Ini baru satu ya guys? Kita masih ada yang lainnya. Batch 2! Kita mau bikin yang banyak, supaya bisa bagi-bagi. Gunting lagi guys. Wah! Gimana rasanya jadi nugget? Merah kutuk. Oke guys, 5 menit saja, sudah matang dan crispy. Nih, dengerin. Wah, crispy banget kan? Oh my god! Tes kriuk dong, Kak. Boleh. Yang dari wajannya langsung, Kak. Gila lu. Oke, kita akan tes crispy dari wajan langsung diwakili oleh Sabel. Sabel, sini, Bel. Jangan, Sabel aja. Sabel tuh yang suka ngelupa ngerol. Oh, terus kata orang-orang? Banyak yang suka sama Sabel. Oh, gak bisa loh, itu fatal loh, gila. Iya bang, sorry bang. Gue udah makan satu porsi, sekarang gue makan lagi satu porsi. Kenapa tadi gak kerekam? Tadi gue kira udah di-roll bang. Gak bisa kira-kira. Padahal dia pemalas guys. Oke, kita taruh ya. Tes kriuk gak guys? Boleh gak? Gak.
Gas. Eh, di sini tuh harus semangat. Gua udah semangat, lu enggak semangat, gua tonjok. 1, 2, 3. Gas apa enggak? Gas. Tes kriuk. Tuh, dari situ aja udah tahu ya orang macam mana kalau enggak tahu ini kriuk. Mari kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Panas. Gila sini, udah crispy, enak, mantap. Dan karena kita gorengnya benar-benar pakai minyak yang panas dan banyak, dia sama sekali nggak berminyak, guys. Sekali lagi, guys, cobain. Bismillah. Mati mampus tuh. Extra meaty, extra crispy, enak banget. Ini aku bisa sih bikin challenge next-nya 24 jam cuma makan Kanzler crispy chicken stick. Gimana menurut kalian? Gas! Oke, guys, tenang saja. Nanti kita bakal goreng 3 lagi ya. Supaya jadi banyak, jadi stay tune. Guys, sekarang kita tes kriuk lagi, guys. Ini udah kita goreng 4 bungkus delos ya, eta. Kita cobain. Wah, kita black dulu ya, guys. Biar kalian bisa lihat dagingnya tuh setebal apa. Ini semoga kalian bisa ngelihat asapnya karena benar-benar masih berasap, luarnya crispy, dalamnya juicy. Lihat, guys. Langsung aja cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau, gelo. Menurut aku ini adalah crispy chicken stick yang paling enak di dunia. Kalian wajib banget coba kalau belum coba. Kita langsung aja bikin snacknya. Dari 3 bumbu yang paling pedas di dunia. Tapi aku pengen coba 3 bumbu, kenapa? Soalnya yang satu ada bon cabai level 50, yang satu lagi ada ghost pepper. Levelnya pedas juga pokoknya, ghost pepper ya namanya juga. Dan ada balado yang biasa aja, yang gak terlalu pedas. Jadi kita bakal cobain 3-3-nya. Are you ready? Ready! Let's go! Oke, guys, sekarang kita bakal cobain pakai bon cabai level 50. Ini gila banget, guys. Kalau kalian gak gila, kalian gak bakal berani coba. Kita cobain, guys. Kita masukin ininya, tapi aku mau pakai sarung tangan dulu bentar ya, guys, supaya gak kepanasan. Gak ada act of service-nya. Ini bukan ini lagi, bukan sarung tangan. Gak usah pacaran, lu putusin. Nah, kita ambil langsung, guys. Wow, taruh sini. Oh, crispy banget ya, guys. Kalian bisa denger kan suaranya pas aku ambil aja. Tuh. Belajar dari pengalaman, kalau mau di shake itu nggak usah banyak-banyak isinya supaya gampang. Karena kalau kebanyakan dia nggak bersatu jadi satu si bumbu. Nah, kita bakal pakein bon cabai level 50. Emosi ya, gila nih, gila. Setengah botol, guys. 7/4, 7/8 botol, guys. Sisa sedikit banget. Oke, guys, kita tutup. Ini shake-nya mau anggun apa mau... Brutaka! Kemarin lu yang nyuruh gua anggun ya? Iya, ntar yang lain anggun. Are you ready, guys? Kita shake-shake! Buka, guys. Oh my god. Oh my god. Kita taruh ya, guys. Langsung aja kita tumplekin. Bismillah. Oh my god, ini gila banget, guys. Ini pasti gila banget ini pedesnya pas ini. Tapi cobainnya nanti aja ya, kita bikin yang satu lagi. Oke, guys, yang kedua kita bakal pakai ghost pepper. Kalian tahu kan ghost pepper itu cabai kedua terpedas di dunia. Apa ke satu ya? Coba kasih fact-nya ya di sini ya. Kasih fact-nya ghost pepper tuh terpedas berapa ke dunia. Pakai toples kerupuk, guys. Taruh dulu crispy chicken stick-nya. Ini kalian harus coba sih, guys. Oke, terus kita taruhin bubuk ghost pepper. Semuanya langsung, guys. Semua, guys. Tap. Request shake dong, Kak. Ada yang request shake-nya itu ketawa. Ketawa respect. Ketawa respect, ketawa. Okay. Are you ready? Ready. Ketawa respect. Hahaha.
Iya, ini lucu banget. Ketawa korporat gitu enggak? Itu lebih ke psycho aja gitu. Kalau ketawa gue asli gimana tau enggak? Enggak, kasih tau gue dong. Nah, ini kayaknya lebih merah ya, guys. Coba kita buktikan. Waduh. Dia aja keluarnya susah loh. Maaf, guys. Ntar kita beresin ya, guys. Ini merah banget sih, guys. Aku nggak yakin aku berani nyobain ini. Ini kayaknya lebih pedes daripada bon cabai level 50. Ini ghost pepper soalnya. Nggak apa-apa, kita taruh di sebelahnya dulu ya. Oke, the last. Yang satu lagi, balado ekstra pedas. Aku kira balado tuh balado-balado. Yang kentang itu tau nggak yang? Yang manis. Ternyata baladonya bubuk cabai, guys. Enak loh. Cobain sesendok. Cobain sini. Cepetan. Enggak cukup ntar itunya. Enggak, cobain dulu dikit. Sini. Enggak mau. Makanya jangan suka ngomong gak jelas. Sini. Soalnya tadi kata si Sabel enak. Terus kata dia, coba satu sendok kak gitu. Nah dia berarti kan yang mau nyoba kan? Iya. 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 Tadi lu yang mau nyoba. Satu, dua, tiga. Cepetan. Wah. Cepetan. Tuh, dua, tiga. Kendelnya dulu kayaknya. Enggak, itu dulu. Wah. Goblok. Gimana? Enak kendelnya. Makanya kalau berani berbicara, berani melakukan. Udah guys, kita langsung masukin ya. Bubuk balado ekstra pedas. Ini banyak boleh sih. Semuanya ya. Soalnya ini yang paling bisa diterima pedesnya. Warnanya sih nggak merah ya guys, cuma pedes loh ini. Kita coba ya, kita shake. Shake apa lagi nih? Shake it off. Satu jogetan tapi itu terus kak. Bella dance. Satu, dua, tiga. Dah. Nggak kekocok. Saking banyak ya, lihat guys. Gila guys. Wah gila guys. Gila, bikin snack doang keringetan kayak abis olahraga loh. Taruh ya guys. Tergila seantero dunia nih. Ini gila banget guys. Ya menurut gue ini harus tambahin. Oke guys, tuh ini yang looks-nya paling menyeramkan sih. Tadinya aku udah bilang ini kayaknya yang paling normal. Tapi nggak normal juga kelihatannya. Tuh, yaudah. Kalau gitu aku mau siap-siap, beres-beres dulu, abis itu kita cobain ya guys. Oke guys, ini sudah ada di depan aku tiga-tiganya yang tadi aku bikin. Yang ini yang bon cabai level 50, yang ini antariksa balado. Antara. Ini antara balado ekstra pedas, dan yang ini ghost pepper. Oh. Oke, yang ini bukan antariksa, bukan antak. Ra tapi antaka. Antaka ya, balado ekstra pedas. Kita cobain langsung. Bismillah. Dari mana dulu ya? Yang paling gak. Yang biasanya dulu kak. Yang biasanya dulu. Masalahnya semuanya pedas cuy. Ini aja gak biasa kan? Cap cip cu. Tang ting tung tuh yang mana? Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting. Cap cip cup ya. Yeah. Merem gak? Cap cip cup kembang kuncup yang kalah dimakan duluan. Antaka. Oke, kita cobain ya. Yuk, bismillah. Gila guys, ini benar-benar coating bumbunya ke seluruh nugget loh. Kita cobain Kanzler Crispy Chicken Stick pakai bumbu balado ekstra pedas. Gimana rasanya? Bismillah. Tadi bumbunya pas dicobain bumbunya doang, rasanya kayak pedes banget gitu kan. Tapi pas udah sama Kanzler Chicken Stick ini, menurut aku jadi sama sekali nggak pahit. Tadi rada pahit dikit, cuma pas udah digabungin jadi enak banget semua. Wah gila guys, lagi ya guys. Oh tapi pedes, cuma oke okay gitu, kayak ada manis-manis sedikit. Enak banget. Wah guys, ternyata pedes juga lama-lama. Lagi ya guys. Sumpah guys, ini bubble crumbs-nya benar-benar crispy banget, sampai nggak bisa berhenti ngunyah loh. Minum dulu guys, kita netralisir. Lanjut, bon cabai. Kayaknya yang bon cabai yang gini deh. Ini yang ghost pepper. Ya. Tidak siap saya. Cobain guys. Cheers. Kanzlernya crispy banget. Ini tuh menurut aku si ghost pepper ini nggak sepedes bon cabai level 50. Cuma somehow kayak lebih pahit gitu. Buat yang suka pedes-pedes, rasanya tuh kayak ini keripik mayi kelima kalau kalian pernah coba. Pedesnya sepedes itu. Benar-benar bikin bangun guys. Lagi guys.
lagi guys. Tadi hitungin ya. Ya berarti ini 3, ini 2, ini belum. Ini yang ketiga berarti. Cobain lagi guys. Suapan ketiga, apakah masih kepedesan? Tapi gila sih, Kanzler Crispy Chicken Steak ini tuh benar-benar crispy banget. Karena dia crispy jadi kayak enak banget gitu, gak bisa berhenti ngunyah. Oke guys, Ghost Pepper menurut aku oke, gak sepedes itu. Cuma pedes, kita cobain yang level 50. Mulai garuk-garuk. Nih, level 50 kalian bisa lihat aku gak cheating. Ini benar-benar di sekujul. Ini di sekujur bubble crumbs-nya Kanzler Crispy Chicken Steak ini ada bon cabai level 50. Gila gak? Aku gak bohong ya, ini beneran aku makan nih. Nggak bohong. Lu makan ya nanti. Sebah. Pedes. Ait. Oh my god. Orang gila macam apa yang menciptakan level 50 ini? Lah, tapi malah lu makan. Berarti lu lebih gila. Ini gila, tapi ada ya guys. Aku pernah baca komen waktu itu. Yang bilang level 50 tuh nggak sepedes itu. Orang tuh kalau udah suka pedes udah sakit jiwa. Oh. Usernya sabel itu ya. Iya lu kan. Pokoknya nanti kalau gua nggak habis, lu yang habis ya. Air lagi Sul, ambil lagi Sul. Dingin ya Sul ya? Oke. Ini kebon cabai gila banget anjir. Ini kalau kalian lagi sama teman-teman kalian, kayaknya ini ide challenge yang paling menyenangkan buat dilakukan dengan teman-teman deh. Lagi nonton-nonton sama teman-teman kalian, kalian cobain bikin 3 ini nih. Menurutku yang paling gak pedes ini. 1, 2, 3. Kalian challenge dari nomor 1 dulu, kedua, baru ketiga. Yang ini gila, pasti gak ada yang bisa. Boong. Menurutku cuma aku yang bisa. Atau Tan Boy Kun. Atau Gary Gidianza. Atau Sabel, nanti lo yang ngabisin ini ya. Iya. Aduh, air. Lalu ya, gue belum bisa berpikir dengan jernih. Lagi guys, kita ambil yang bon cabainya gak terlalu banyak. Tapi ada gitu ya. Lagi guys, challenge ini keberapa nih? Bon cabai 2. Masa? Perasaan tadi gue udah 3 nih. Ya 2, 4, 3. Tapi udah kepedesan gini ya gue ya. Oke, ini yang kedua guys. Bismillah. Ini enak sebenarnya. Cuman bon cabainya jangan kebanyakan gitu. Tadi kayaknya menggebu-gebu ya guys. Si bon cabainya dimasukin sampai sebotol gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak terlalu banyak, dia jadi enak. Jadi pas gitu sama si Kanzler Crispy Chicken Steak ini. Gue itu kan ini emang crispy banget. Jadi cocok dimakan sama bubuk cabai yang pedas. Tapi gila sih, ini benar-benar racun 2023. Ini 2023. Belum 2024. Oke, kita belah ya guys. Ini benar-benar ya, Kanzler Crispy Chicken Steak. Dia benar-benar meaty banget guys. Kalian bisa lihat tuh di tengah-tengahnya. Meaty, tebel, juicy. Mantap. Cobain lagi. Enak, kalau yang gak terlalu banyak, mantap. Tadi keberapa gue tuh? Yang ketiga. Kita makan yang netralisi lagi aja guys. Lanjut. Ini aku mau ASMR dulu ya guys, biar kalian tergoda. Ini mirip-mirip snack yang pernah aku coba deh. Bumbu-bumbunya. Kayak apa ya? Kayak apa, Bel? Kayak ini. Yang kentang-kentang yang SD gitu. Kentang-kentang SD ya? Yeah. Bumbunya gini ya? Yeah. Tapi lebih mantep karena pakai Kanzler Chicken Steak ya? Betul. Tapi gila sih, guys. Ini benar-benar ide Crispy Chicken Steak Shake Shake. Snack terbaru racun 2023. Temen nongkrong yang abadi. Temen apa lagi, ya? Nongkrong yang abadi, Bel. Best friend forever. Benar-benar best friend forever. Boys before flower ini. Awas jatuh. Takilan banget, heran. Tomingse, I love you. Gue udah mulai mabok sumpah. Tapi kalian tahu kan, aku tuh kalau makan cabai selalu mabok. Iya. Kalau diajak ngomong, pap. Iya. Susah banget disuruh ngomong. Kalau nggak roh ngomong, gue dikacangin. Menurutku ini enak banget sih yang ini. Wajib coba. Tapi menurutku jangan pakai tangan guys, pakai ini, lidi itu. Garpu kak. Mending itu hidupin, taruh di kumisnya dia. Taruh di itunya dia biar gue ada teman ngobrol. Di kumisnya kak? Iya di kumisnya. Lagi guys. Lagi kak. Menurutku ini makannya jangan pakai tangan, pakai lidi. Lidi? Apa sih itu yang tusuk-tusuk itu? Tusuk sate. Tusuk sate. Cobain lagi guys. Cobain. Kita gak. ASMR ya. Hmm.
Tolong pakein sound effect tanpa sound effect. Jadi sound effect-nya langsung live. Mantap. Ini berapa tadi? Itu 7. Oke guys, lanjut ke sini guys biar kita enggak bosen rasanya. Guys, mantap. Ih, kok putih banget kan yang hitam dong, yang gelap. Ngaco lu, belakangnya lihat. Itu kayak yang lebih gelap. Ini lihat gelap banget. Heartbeat-nya mana? Lagi guys. Jelas ya, crispy banget. Masih crispy kah kedengeran kah? Crispy banget, tapi gue pernah ya. Tahun lalu gue orang sekarang lah, masih crispy loh. Di lemari es tahun, ditinggalin langsung dikunyah itu crispy. Udah beku, langsung ditelen. Lanjut guys. Itu udah 5 tuh kak. Ini 5? 5, 7. Tapi gue kalau gue jadi orang kaya, gue ada pikiran mau amin kreditin lu pada mobil. Amin. Enggak, kreditin nanti kita diincer terus tulangnya. di tiap hari, dok. Tiap hari ada rentenir. Lanjut. Lanjut! Ini tadi udah makan berapa? 376. 376, tuh lagi nih. Lanjut guys, bismillah. Asin banget. Mantap! Apa tuh kak? Kenapa? Apa? Jalan-jalan, muter, Ragunan, Taman Safari, rumah. Oh, bibir. Oh, panas. Pedas, ya. Lidah. Pak, pedes. Aduh. Ghost Pepper. Enak, crispy, Bukit Racun 2023. Nongkrong abadi. Boys Before Flower, Koming Se. Yang bun cabe dianggurin tuh kak. Ini tadi udah 10 ya. 8. Ngaco. Guys, sekarang kita kan mencampurkan Ghost Pepper dan juga bun cabe level 50. Berdua nih tuh. Ada yang merah banget, ada yang orange. Kita cobain ya guys, 2. Sekarang kita challenge, gue bakal makan tanpa ngomong. Lu VO-in gue ya. Aduh, gue minum dulu nih guys. Enak sekali nih. Oke, challenge dimulai ya. 1, 2, 3. Sekarang sih aku pengen. Ini enak banget kentuan nih guys. Pilih lu yang kagak pedes biar kelihatan cupu. Aku tak. Kita cari dulu guys yang gak pedes. Kita ketok dulu biar bumbunya cabe. Bumbu cabenya turun ah. Enak banget ini kentuan. Kalian kedengeran kan crispy-nya? Sampai tidur tuh. Mau sambil tidur? Kadang ketawa-tawa, emang mimpi aku kayak gini guys. Nah, kita makan lagi guys. Nah, itu putih banget guys, kayaknya harus yang ini deh. Kayaknya si Sabil gak ngeliat kalau ini gak pedes nih. Nah, kita cobain aja dah. Oh iya bener, ini yang bumbunya dikit ini. Biarin lah, bodo amat Sabil ngomong apa lah. Kepedesan kan guys? Yang penting aku gak kepedesan dah. Kensler emang. Emang Kensler ini, bikin aku joget-joget. Margoin sekarang, ayo kak. Jepongan enak nih kayaknya nih. Ini jepongan apa pargo ini ya? Aku juga bingung nih guys. Kayaknya perasaan jepongan gak kayak gitu. Wih, kesurupan. Aing saha. Kita makan lagi guys. Gak mungkin 8 anjir. Ya ini belum gue pesen tuh kan, ini masih 7. Ini dari tadi yang gue. Enggak, itu 8. Kasih gue duit dulu dong biar gue semangat tuh. Sawer. Sawer. Pak bagi duit pak. Mana duit? Tuh dari belakang tuh. Sombong amat. Gue makan 10 kali 3, gue dapet semua duit ini. Lanjut. Guys. 8, 9. Wah, ini penyisa ini. Gila guys, tapi overall ini semua enak. Tapi memang pedes banget sih. Ini karena aku challenge aja dan aku pengen belaga gila ya. Nyobain yang pedes-pedes kayak gini. Tapi ternyata gak kuat guys. Cuma kuat 10, 30 total. Jadi sisanya bakal aku bagi-bagi bersama teman-temanku ya. Teman-temanku tercinta. Kalian akan mencoba semuanya. Tapi sebenarnya guys, kalau misalkan kalian gak suka pedes, sebenarnya kalian gak usah ngikutin aku plek-plekan banget. Karena ini Kanzler Chicken Stick-nya aja udah enak banget tanpa apapun ya. Tapi kalau kalian mau
jadiin snack shake shake, kalian mungkin bisa pakai bumbu-bumbu pilihan kalian. Misalkan kalian suka rasa keju, ya udah kalian beli bumbu rasa keju aja, atau kalian suka bumbu rasa apa, terserah, bebas sih. Favorit Kabila yang mana nih, Kak, dari tiga ini? Favorit gue kayaknya jadi ini deh. Berarti yang Antaka ya, Kak? Ya, gue paling suka yang Antaka karena dia walaupun pedes, tapi ternyata pas dicampur sama Kanzler crispy stick-nya, dia tuh nyatu gitu. Kalau yang ghost pepper, dia rada sedikit pahit. Jadi menurut gue, kalau misalkan lu gak suka yang pedes pahit gitu, jangan. Itu guys, masalahnya ini bon cabenya nempel di si bubble crumbs-nya. Jadi dia sangat-sangat pedas guys gitu. Tapi gila sih, emang Kanzler crispy chicken stick ini dia crispy banget. Bubble crumbs-nya gelo. Ini adalah suatu pencapaian ya. Penemuan pertama Kanzler yang sangat-sangat keren banget menurutku. Berbeda dari yang lain. Maju terus, Kanzler. Ini emang cocok banget buat cemilan bareng teman-teman kamu kalau kamu lagi nonton bareng atau lagi kumpul-kumpul. Pokoknya ini seru banget, guys. Jadi aku saranin sekarang kalian ambil HP, kalian WA teman-teman kalian, kalian suruh ke rumah, terus kalian masakin Kanzler, kalian campurin bubuk-bubuk kesukaan kalian, kalian makan bareng. Pokoknya kalian wajib cobain crispy chicken stick shake shake. Ini benar-benar racun 2023. Quotes gue. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang kita buat, kita bisa menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah selanjutnya. Bella Tanesia bersama Mario Tugu. Terima kasih.